ya namanya juga anak umur 6 tahun. Jadi kan kalau syuting-syuting vlog dia tuh udah pengen dia, suka-sukanya dia. Tapi kalau suara gini dia senang lagi. Dan dia ngelihat animasi itu kayak ngerasa dirinya, oh kok hebatnya bisa lompat gitu. Bisa apa. Jadi ya ini juga alhamdulillah sih kita dengan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 gini, digitalisasi ini kan lagi naik-naiknya. Jadi kita menggunakan momen ini juga bisa bawa animasi dengan edukasinya Pancasila Merah Putih itu bisa terpenetrasi. Masa moodnya Rapater? Moodnya Rapater ya sama sih kayak anak-anak kecil. Kalau dia lagi nggak mau ya nggak apa-apa. Kita biasanya ngisi suara itu pas dia mau tidur. Pas dia mau tidur, dia ngisi suara. Kalau dia ngerasa kayak didongengin dia juga senang. Kalau dia udah capek dia pilih tidur. Karena nggak banyak, biasanya sih 10 menit, 15 menit udah selesai satu episode. Banyak cara ini nggak sih? Kalau lagi nggak mood, mungkin dengan cara apa gitu? Kalau nggak mood, yang namanya anak kecil ya, biarin aja dia. Rapater lagi maunya apa? Maunya main, biarin dia main dulu. Nanti biasanya dia kembali lagi. Mah, mau dong tadi dengerin dong cerita yang episode ini apa ataupun apa. Jadi dia dengerin gitu. Tapi apakah bakal jadi film box office? Kalau film, kita belum. Ada niatnya, tapi kapannya kita belum tahu, karena kan untuk film sendiri butuh timnya lebih banyak lagi. Jadi ini pelan-pelan, karena kalau animasi di digital itu ya kita sekali post ini niatnya bukan hanya buat seminggu, dua minggu, tiga minggu, tapi atau tiga bulan, tiga tahun, kita sekali post hasilnya kita untuk bertahun-tahun selamanya. Untuk tenaga-tenaga animatornya lokal? Animatornya ini lokal semua, ada di Jakarta, ada yang di Yogyakarta, ada di Semarang, pokoknya banyak. Kita menggunakan ini full animator Indonesia, full, nggak ada animator ini beda-beda ya Indonesia. Bisa satu cara untuk Kevin sendiri untuk ini nggak sih memperbesar editing sebagai PH sendiri? Sebenarnya sih niatnya kita memang ini buka ya, kalau animasi yang ini ya niatnya kita benar-benar kita buat satu tontonan di generasi sekarang yang bisa memang ada menyelipkan Pancasila Merah Putih dan lain-lainnya itu sih. Ya kita juga sambil belajar berkolaborasi dengan Komisi 2, berkolaborasi dengan BPIP, dengan Indonesia yang alhamdulillah juga Pak Jokowi juga kemarin sudah diinfokan, beliau juga sudah berkenan untuk mengisi suaranya yang pas episode beliau. Jadi ya ini merupakan apresiasi buat kita lah, buat kita untuk animator Indonesia, untuk animasi Indonesia. Pokoknya buat yang lain gak sih? Ada, tapi karena itu kalau animasi itu bukan sesuatu kalau bisa cepat, semuanya kan butuh progresnya. Jadi ya kalau untuk kedepannya pasti kita mau terus bikin yang lain, tapi kita fokus dulu. Tahun 2020 makna buat saya apapun kita harus bisa beradaptasi, harus kita bisa melalui apapun yang terjadi, mengeluh manusiawi, tapi jangan terlalu kita mengeluh-mengeluh terus, tapi kita beradaptasi lah, lakuin apapun yang bisa kita lakuin, jaga kesehatan kita, ikutin protokol kita, tapi jangan mengungkum kreativitas kita dan semangat kita untuk melakukan hal-hal yang memang baru. Tapi ini yang 2020 yang belum tercapai apa? 2020 alhamdulillah sih, kalau aku tuh Bang Noyo lah, apalagi kita sih bersyukur aja apa yang sudah dicapai, kita bersyukur yang belum tercapai, kita jadikan agenda di tahun depan. Ada cara hangout nggak sih yang mungkin sama keluarga atau? Paling di rumah aja, aku juga nggak kemana-mana, kayaknya sih nggak kemana-mana. Kalaupun mau pergi pun cari yang tempat yang benar-benar green zone yang nyaman buat keluarga. Kalau 2021 nggak bikin apa-apa, tetap menjalankan apa yang sudah diagendakan aja. Kayak ini bikin animasi, tetap kita bikin industri kreatifnya, bikin film, bikin vlog, apa masih kita jalanin. Ya bisnis-bisnis masih bisa kita jalanin yang memang kita adaptasikan dengan keadaan sekarang. Mudah-mudahan kan vaksin juga udah ada ya katanya ya, kita support banget. Aku sih salah satu yang menanti vaksin lah, supaya seenggaknya kita juga bisa meminimalisir rasa ketakutan kita. Kayaknya hari tahun menerima job ya? Kayaknya enggak sih, kayaknya di malam tahun barunya kayaknya enggak deh. Aku di rumah aja, enggak ngambil karena sama keluarga aja deh. Ada target di 2021 gak? Target sih sama aja sih, ya kita tetap semangat aja sih. Pengen banget punya omongan, cuman makanya nanti kalau vaksin ini kan vaksin udah ada nih, jadi kita itu parah banget ya, orang yang sangat parah. Gimana vaksin dulu gitu maksudnya? Bukan, kalau misalkan vaksin kan udah ada nih, jadi kemarin tuh gitu aku tuh kepikiran, aduh kalau dia hamil itu orang yang parno banget, jadi takutnya malah jadi gini ya. Tapi sedikasinya aja sih, kalau memang dikasih alam.
posting. Kasper. Ya itu minta didoain dia. Tapi kan dia sendiri. Hah? Yang ini apa? Gigi foto dong. Siap. Gimana? Tengah-tengah. Op. Tahan. Satu, dua. Lagi di tengah, satu, dua. Kiri dong kak. Kiri dong A. Kanan, kiri nih. Kiri. Kiri A. A tengah lagi A. Kiri A. Oke.